Hidup ini diibaratkan seperti roda. Kita mampu berubah ke arah yang lebih baik. Yang penting adanya keinsafan dan dorongan daripada seseorang. Begitulah juga kisah hidupku. Aku mula mengenangkan masa lalu setelah menerima seorang pesakit murid sekolah. Lencana yang dipakainya membuatkan hatiku tersentuh. Aku teringat akan pengorbanan guru-guru yang telah banyak membimbingku. Aku seorang murid yang nakal. Ramai rakan sekelas yang tidak selesa denganku. Ada juga guru yang sering merungut tentang kelakuanku. Namun begitu, aku tetap diberi perhatian oleh guru-guru. Mereka tidak sesekali jemu dengan kelakuanku. Mereka terus memberikan aku nasihat serta semangat. Aku mula berubah. Aku bagaikan malam yang gelap diterangi cahaya. Benarlah, jika guru diumpamakan seperti lilin yang membakar diri untuk menerangi kehidupan orang lain. Terima kasih, cikgu. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa. Jika hari ini seorang raja menaiki takhta. Jika hari ini seorang presiden sebuah negara. Jika hari ini seorang ulama yang mulia. Jika hari ini seorang peguam menang bicara. Jika hari ini seorang pemimpin terkemuka. Jika hari ini siapa saja menjadi dewasa. Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Dan kau terus mendaki. Kami dari Pejabat Kesihatan Daerah Dungu mengucapkan selamat Hari Guru. Aku tetap akan kenal kepada sepeda. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Kami warga SD Sura mengucapkan selamat Hari Guru. Sungguh kuat sukses. Pernahkah anda terfikir apakah kesan sekiranya seorang guru tidak mengambil berat dan meminggirkan anak muridnya? Setiap pemberi